klub Liga 3 Zona Banten mendapatkan surat keputusan dari Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Banten tentang penghentian sementara kompetisi Liga 3 Zona Banten 2022 dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian pertandingan Liga 3 Zona Banten ini dilakukan pasca tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu yang menewaskan 131 supporter Aremania. Sementara itu, Direktur Teknik Tim Serang Jaya, Zeka Bahdi, turut prihatin atas banyaknya korban jiwa. Namun di sisi lain, tragedi Kanjuruhan tersebut secara tidak langsung juga mengorbankan ribuan pemain dan kompetisi sepak bola yang akhirnya tertunda di wilayah Banten. Walaupun memang ditunda, kita menghargai upaya PSSI Pusat untuk menunggu dulu hasil investigasi daripada kerusuhan tersebut, tapi ya kita mohon jangan terlalu lama untuk ditunda karena ini menyangkut juga pembinaan sepak bola Indonesia khususnya di Liga 3. Klub di Liga 3 Zona Banten ini berharap permasalahan yang terjadi di Malang yang menewaskan ratusan orang cepat terselesaikan agar para klub yang ada di daerah khususnya di zona Liga 3 ini bisa dapat bermain kembali. Ariel Maranus dan Ganis Bungsu melaporkan dari Kota Serang.